Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Said Abanunang Alasani, Kepala Besar Kutai Kabupaten Kutai Timur, menyatakan dengan tegas kami menolak adanya rencana deklarasi ganti presiden pada 2019 di Kutai Timur, yang mana kami menganggap daerah kami ini adalah aman, tentram, damai. Jadi kalau ada masuk deklarasi ganti presiden, maka berarti mereka dengan sengaja ingin mengacaukan Kutai Timur tidak kondusif. Maka itu kami tegaskan kepada pihak kepolisian agar dapat melarang adanya rencana deklarasi ganti presiden pada 2019. Maka oleh karena itu, kalau polisi tidak bisa bertindak, maka kami akan bertindak. Kami tegaskan ini untuk kepentingan Kalimantan Timur, khususnya Kutai Timur.